Trista Group ramaikan musyawarah kerja Hipakim atau Himpunan Pengusaha dan Profesional Alumni Kimia ITS yang pertama pada 11 September di Gedung Rektorat ITS dengan stand minuman herbal dan aksi bartending. Keikutsertaan Trista Group dalam ajang musyawarah kerja Hipakim tidak lain adalah sang pemilik adalah salah satu alumni Kimia ITS. Dari jeruk nipis rasanya seperti begini bisa ditampilkan. Mungkin bagi kita sesuatu yang sederhana, tapi nah, stand-stand yang terdapat dalam musyawarah kerja Hipakim hanya boleh diisi oleh para alumni dan para pelajar, seperti pameran produk alumni dan pameran karya mahasiswa itu sendiri. Dari berbagai stand yang ada, Trista Group meramaikan dengan menyajikan minuman herbal yang baik untuk kesehatan. Tidak hanya menjual produk saja dalam bentuk kemasan botol. Untuk menghibur sekaligus meramaikan acara musyawarah kerja Hipakim untuk pertama kalinya, Trista Group dengan sekolah kulinernya melakukan show di depan para hadirin dengan aksi bartending. Aksi bartending ini dilakukan oleh mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan. Nah, bagaimana Anda tertarik dengan aksi bartending dengan racikan minuman herbal? Anda bisa datang ke kampus kami di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Di sini Anda bisa bertanya-tanya terkait program studi yang Anda inginkan, seperti kelas tata boga, patisserie, perhotelan, dan usaha perjalanan wisata. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Trista Group.